Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Isokutek dan bersama dengan saya Fat MZ. Produsen gadget saat ini sudah sangat banyak sekali bermunculan, apalagi jika kita berbicara tentang smartphone. Banyak sekali vendor-vendor yang memproduksi smartphone mulai dari entry level dengan harga terjangkau sampai high end yang memiliki harga selangit. Pada kuartal 2 tahun 2017 ini, kembali Strategy Analytics merilis daftar vendor atau produsen smartphone yang memiliki penjualan tertinggi. Siapa saja vendor tersebut? Sebelumnya jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Isokutek. Posisi pertama. Di posisi pertama ini masih dari vendor yang memiliki nama besar di dunia smartphone, yakni Samsung. Pada kuartal 1 sebelumnya, Samsung juga masih berada di puncak smartphone vendor shipments dengan penjualan 77,6 juta units. Pada kuartal 2 ini, penjualan unit Samsung mengalami kenaikan hingga mencapai 79,5 juta units. Wow, penjualan yang sangat fantastis. Posisi kedua. Saingan terberat dari Samsung yakni Apple masih membuntuti Samsung di posisi kedua. Sayangnya pada kuartal kedua ini penjualan Apple mengalami penurunan dari kuartal pertama. Yang semula 43,3 juta unit terjual di kuartal pertama, di kuartal kedua hanya 41 juta unit saja. Posisi ketiga. Posisi ketiga hingga kelima semuanya dikuasai oleh produsen Cina. Di posisi ketiga ini, Huawei yang merupakan vendor dari Cina yang meraih penjualan sangat fantastis. Pada kuartal 2 tahun 2017 kali ini, Huawei berhasil menjual smartphone-nya hingga 38,4 juta unit. Posisi keempat, kenal dengan slogan kamera phone? Yap, Oppo. Sama seperti kuartal 1, Oppo masih bertahan di posisi keempat untuk penjualan smartphone miliknya. Pada kuartal 2 ini, penjualan smartphone Oppo mencapai 29,5 juta unit, yang sangat melonjak tajam dari kuartal sebelumnya yang hanya terjual 18 jutaan unit saja. Dan benar emang penjualan smartphone yang satu ini. Posisi kelima, posisi terakhir. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih? Vendor yang satu ini biasanya menyematkan nama Redmi di smartphone miliknya. Hahaha, pasti ketahuan. Yap, Xiaomi. Di kuartal 2 tahun 2017 ini, kembali Xiaomi mengejutkan vendor-vendor lainnya. Penjualan Xiaomi mencapai 23,2 juta unit smartphone di kuartal 2. Ya memang vendor yang satu ini memiliki hype di masyarakat sebagai vendor yang menawarkan harga murah dengan spek tinggi dan dibarengi dengan kualitas yang lumayan bagus. Ya itu tadi 5 vendor yang masuk 5 besar untuk penjualan smartphone pada kuartal 2 tahun 2017 menurut Strategy Analytics. Jangan lupa untuk like atau tekan jempol ke atas di bawah video ini. Komen juga di bawah kira-kira daftar 5 apa lagi yang menarik untuk dibicarakan yang berkaitan dengan teknologi ya. Dan jangan lupa juga untuk share dan bagikan kepada seluruh teman-teman yang lainnya video-video ini. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe dan tekan logo bell-nya untuk dapetin notif video-video terbaru dari Isokutek. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain video dan salam game tech.